Hak ni kita halih pula pada situ. Tiap-tiap lafaz yang datang dalam kitab seperti kata khilaful aula dan makruh dan sunnah, dengan saya giok nak tanya apakah bezanya di antara khilaf dengan makruh itu dan sunnah dengan saya giok itu. Ini perkara istilah dia panggil. Nah, satu kaum khilaful aula dengan makruh satu. Satu kaum kata dak makruh mentabak tinggi sikit, bawah pada haram makruh. Pak makruh dia bagi dua pula, dia panggil makruh sebagai karah tahrim atau nak pada haram. Hak ni panggil muharram. Hak ni panggil makruh sebagai karah tahrim. Dan masalah haram juga, cuma dalil dia tak qat'i sepuh haram. Ah beza situ ulama beza. Kalau dalil qat'i dia tahrim, arti tak panggil karah tahrim. Bila dalil ni haram tapi bukan qat'i, dia panggil karah tahrim. Patut rendah pada tu karahah tanzih. Karahah tanzih ialah siapa buat tak ada dijanji seksa, tapi kalau patah kerana Allah ada pahala. Itu karahah tanzih. Masyhur kita makruh tu lah. Rendah pada tu pula khilaful aula. Makruh kan? Tak ada makruh. Tapi kan khilaful aula apa? Menyalahi utama. Kurang molek. Dia kata istilah sekarang pun. Tak ada makruh tapi kurang molek. Al-aula kak tak sah lah. Molek kak tak sah lah. Gitu. Tapi kalau buat juga tak ada salah. Makruh lagi pun. Karah tanzih buat tak ada salah. Patah tu boleh pahala. Kila pula aula tak ada salah buat. Molek ya tak sah buat. Kila pula aula. Lepas tu mari pula. Beza pun antara sunat. Sunat lawan makruh tadi. Nah. Hak atas kata. Apa dia makruh karah tanzih. Apa kata sunnah muakkadah lawannya dia. Nah ini khilaful aula. Lawannya al aula. Kata setengah sunnah yang ghairu muakkadah. Itu jelas situ. Ada pun berkata saya gia, saya gia terjemah daripada Arab yang bagi, yang bagi. Yang bagi lahu, maka saya gia baginya. Saya gia. Kali tu nak kali masuk kampung kita gapo saya gia. Cuba cari lorah harkat dengan saya gia. Sum. Sum. Tak sum. Wari mana. Tak sum. Ni mana buat. Paya tak sum tengok ada orang pula. Kita tu haji tak sum lagu ni. Dah itu kan? Tak sum dengan orang mengaji. Ada. Tak sum dengan tu haji. Dekat tak ada tu haji gitu sum. Boleh jadi tu haji pasal tak sum lah. Habis dia mahu. Tak ada dengan tu haji. Dia panggil tak sum. Tak sum tak. Saya gila. Tak saya gila. Kalau saya siya. Main mok som. Tu tak saya gila tu. Pas saya gila dia tu baik juga. Terkadang saya gila arti wajib. Terkadang saya gila sunat. Terkadang saya gila aula. Jadi perkataan imbira yang bari ni termasuk habis. Wajib sunat tengok di masalah. Lepas tu sahabat dengar istilah. Kakak ilmu saja tu. Wah, kita mengaji payah-payah nak kita mana? Payah ke? Orang minum tak lagi payah. Habis mengaji ni habis jat daripada lepas matilah. Tu dia pun dia buat kebun. Tak ada cerita je lah. Tu 100 orang tambah lagi 100 orang. Ada orang tepi tu nak jual payah. Jadi jual orang lain. Ingat dia tepi dah. Ingat dia tepi dah. Tu lah hak sengai 3 orang lagi. Jangan payah orang lain. Nah, ya apa tu? We jadi kita tu mabuk gila begitulah. Ilmu lah betul. Habis ulama dia tak kenyang-kenyang dengan ilmu tu. Bolehkah kita ngaji tarawih nalu? Ha tu noya terkakak ilmu ni banyak sangat. Lagi kita gali, lagi jatuh baik, lagi korak, lagi jatuh baik. Tengok Quran banyak tulah. Tak nak tambah. Tak itu kan banyak tulah. Tapi kalau dia mengaji dia boleh tu. Masya-Allah. Ini mukjizat.